Halo, selamat datang kembali di Otto Sultan. Materi sekarang ini adalah materi ngabuburit. Oke, jadi sambil nunggu buka puasa. Jadi lanjut ke dalam materi yang akan gue bahas itu, ini adalah kita akan mereview sebuah dashboard Advertica Avilis, dan di dalamnya ada offer apa saja dan banyak-banyak offer dari Indonesia juga. Oke, lanjut ke dalam inti materi ini. Nanti yang mau silakan cek di kolom deskripsi video ini nih, nanti silakan join untuk daftarnya. Ini di sini sudah dijelaskan ada beberapa offer, nanti klik langsung join. Oke, lanjut ke dalam pembahasannya. Kita bisa lihat dari beberapa tampilan home-nya nih, nanti silakan dibaca-baca seperti biasa. Welcome to Avilis. Nih, banyak ad network. Oke. Tuh, banyak referral program about Avilis. Tuh, lebih dari 5 tahun di dalam bisnis. Ada 100K publisher and advertising. Setelah itu ada mulai fa kontak login. Oke, ini seperti biasa, ini adalah untuk home, halaman home. Nanti silakan yang mau daftar masuk ke publisher sign up. Nanti linknya gue sediakan di kolom deskripsi video ini. Nih, ini pilih personal akun ataupun business account. Ini pilih yang I am direct publisher. Ini untuk ad network, itu untuk sebagai pengiklan. Ini ada Mr. Mrs. Name, isi name, site surname. Gunakan address, city, zip code, region, state, pilih Indonesia. Ini ada password, saya itu password kembali, email, saya itu ID Skype. Ini pilih mobile phone number. Oke, berhasil registrasi, nanti cek di email saya untuk verifikasi email tersebut. Nanti langsung masuk ke offer. Langsung lu bisa akses beberapa melihat beberapa offer dan bisa dilihat di dashboardnya langsung. Ini tidak sulit untuk daftarnya. Ntar gua akan login terlebih dahulu. Oke, nih, jadi yang unik dari dashboard ini, di satu daftar menggunakan bahasa Indonesia, maka dashboard tersebut menggunakan bahasa Indonesia juga, dan AM-nya sepertinya ada orang Indonesia juga, karena di saat nanti request beberapa offer lu gunakan bahasa Indonesia dan mereka pun sama akan meresponnya menggunakan bahasa Indonesia. Oke, jadi ini cukup banyak nih di dashboardnya. Ini pertama untuk 10 hari terakhir, ada penghasilan hari ini, penghasilan kemarin, total tertunda, total dikonfirmasi, total belum dibayar. Ini ada Google Ads, ada CPC, CPM, ada push CPA. Ini selamat datang. Nih. Namanya berubah, tidak ada yang berubah untuk Anda. gak enak ya. Lihat dashboard menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah akun penayangan Advertica sebelumnya, Avilis. Nah, Advertica yang sebelumnya adalah Avilis. Baru Anda segera, kami akan menggunakan Anda untuk menguji banyak fitur-fitur luar biasa. Oke, okay. Enak kalau pakai bahasa Indonesia itu ya. Biasanya dashboard itu menggunakan bahasa Inggris kan. Ada statement teratas. Bisa dilihat. Ini ada beberapa halaman. Tuh. Oke. Okay. Setelah itu ada pemasaran baru. Nih, yang uniknya nih, uniknya ada dashboard Indonesia juga ya. Ini ada buat tag, ada offer untuk Indonesia. Nih, untuk yang mau bikin tagline iklan, ini untuk ditempel di website ataupun blogspot. Lu bisa buat di sini smart link. Ada tag iklan banner pop-up. Saya ini ada tag iklan pengalihan, ada tag pemberitahuan, terus tag itu yang kode script itu nanti lu tinggal copykan di blogspot ataupun di WordPress, nanti akan otomatis keluar sendiri seperti iklan nih, kasih nama aja smart link. Nih ada kategori pemasaran, aplikasi game, proxy and VPN. Setelah itu ada browser game, ini masih banyak, ada dating, finance. Ini banyak, nanti silakan dipilih-pilih. Setelah itu ini ada bisa CC submit, free trial, CPC,
CPI, ini banyak nih, silakan nanti tentukan saja. Ada gaming, setelah itu dan lain-lainnya, setelah itu generate tag tracking. Oke, ini seperti biasa, ini pasti udah tahu ya untuk tagline, tag iklan itu seperti apa. Ini biasanya keluar di kode script dan ditempel di website. Ini ada penawaran CPA. Ini banyak deh beberapa negara nih, ada Indonesia nih. Indonesia gede, woi. Nih. Kita cari ya. Negara Indonesia. Kita bisa cari beberapa offer Indonesia. Ini untuk yang direct langsung. Yang tidak beres, apa-apa. Kemarin gue sudah lihat ada beberapa negara dari Indonesia, ternyata banyak. Mana nih? Oh, 14. Kemarin gue cek ada yang hampir $6 untuk satu negara Indonesia. Nah, kemarin bisa dicek ini karena mungkin entah. Nah. Nih, ada yang $3, ada $6. Nih, negara Indonesia untuk offer apa? Online test. Setelah itu ada lagi $6 lagi nih. Setelah itu mobile content download, ya harus download kategorinya, download nih. Ini kita bisa lihat di sini kak beberapa kategori. Setelah itu kita cek. Ini masih banyak ya, tinggal aja di atas searching pilih Indonesia. Nanti offer-offer Indonesia akan keluar. Oke. Cek lagi karena ini masih banyak, ada yang mulai dari ini targetingnya mulai dari Telkomsel. Setelah itu ada Indosat, XL dan lain-lainnya. Ini masih banyak. Ya tunggu. Jadi misalkan lu buang susah cari traffic negara lain, negara Indonesia ya udah cari aja sini Indonesia nih. Oke, rata-rata ICPM pembayaran nih 0,32 lumayan nih. 0,18. Oke, variable sebanyak, nanti silakan cek sesuai kebutuhan laporan negara. Ini untuk statistik, ini laporan detailnya seperti apa, laporan iklan CPA-nya gimana, laporan konversi bagaimana. Bisa dilihat. Ini untuk jenis iklannya dikeluar. Saya silakan dicek aja laporan CPA-nya seperti apa. Tuh, seperti itu. Jadi silakan yang mau bisa langsung join ini karena banyak offernya ya. Ini bisa disesuaikan kebutuhannya, hampir sebenarnya hampir sama dengan SPI Buil. Karena semua offernya hampir-hampir sama, mulai dari mobile content, mobile download. Setelah itu submit CC, ada di sini submit CC. Oh, tentunya kalau submit CC pasti lebih besar ya untuk pembayarannya. Sebanyak, dan ada beberapa offer untuk download VPN, SMS subscription. Setelah itu biasanya rata-rata itu sih SMS, kalau enggak zip code, masih banyak lain-lainnya. Nanti ini yang sudah paham untuk CPA pasti offer-offernya tidak beda jauh ini dengan CPA Buil. Rata-ratanya download mobile content, game, video, setelah itu dan lain-lainnya. Sama, ini adalah offer-offer yang sangat ringan dan tidak membutuhkan untuk submit CC. Oke, mungkin sampai di sini untuk materi sekarang. Yang mau join nanti silakan cek di kolom deskripsi video ini dan silakan bergabung. Oke, terima kasih.